Fauzia, dia adalah anak apa? Oh, anak PSP ya? Suruh sini ya, Mir. Iya, saya PSP, dulu PMS juga, dulu PSN juga, terus semuanya. Cuma ya itu, agak aktif. Oke, datang dah. Ya, beginilah saya freelancer. Saya berdikari gitu. Oh, enggak sih, enggak dibayar sih. Eh, boleh kali bayaran. Oh iya. Kayak udah langsung send apa aja, gak usah gaji ya. Dan kalau gitu kita juga ada penyanyi satu lagi, ini namanya Lina, silahkan Lina. Nah untuk teman-teman cowok nih, kalau dengerin Lina ngomong tuh adem banget. Masya Allah banget ya. Iya, kayak es batu kalim gak jadi. Es batu. Sini dong Lina, apa kabar Lina? Aduh ulang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sibukannya selain game apa ini? Kira-kira gak buka-buka 30 hari ya? Oh, kalian sibuk nyimsing udah? Nyimsing, ikut gak jadi gak mau. Oh, gak mau, gimana tuh? Buat sih kita harus menang. Iya. Kira-kira masih semester 2 itu awet muda loh mbak ya? Ini kita ya, ini semester 9. Oh, jadi hari ini Rina mau nyanyi lagu apa nih? Oh, enggak diizinin. Jadi dia dong. Oh, surprise ya, kayak wakilnya kan. Itu. Oke, teman-teman ada yang bertanya-tanya ke Lina? Ada saya tanya. Masih jomblo enggak Lina? Iya. Jomblo? Oh, jomblo. Oh. Wah, ada di sini cowoknya. Masih cowoknya nonton tuh kayaknya belakang tuh cowoknya tuh. Iya. Gak mau disapa itu kan lebih sana. Udah, anak ini untuk tanya dulu kan udah bernyanyi kita tanya-tanya. Nah, kita selanjutnya pemain gitarnya kita tanya. Oh iya, gimana kemarin selama di perasaannya tampil di hadapan para pemirsa? Aduh, alhamdulillah sesuatu. Gimana menjagalungi idola cilik, idola semua idola? Itu sebenarnya sih cita-cita saya waktu TK. Oh, itu di rahim. Oh, di rahim udah punya cita-cita gimana juga harus ikut idola cilik. Oh, itu dia. Saya sangat apa namanya? Menjunjung tinggi nasar. Waduh. Coba nyanyi sedikit lagu yang Emir suka tentang nasar. Oke, kalau gitu langsung aja kita sambut Emir, Lina, dan Cul. Oke, lalu dong. Baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun udah selesai tapi kalian terbaik berarti di sini. Ya, jadi. Nah, tadinya nih cerita sedikit ya. Kita mau bawain lagunya Raisa yang kali kedua. Cuma ini ternyata kan momen reformen kan Masya Allah banget nih. Terus yang kedua kita tadi mau nyanyi lagu Girls on Fire pasti. Pemain korban kan, tapi ternyata ada bapak-bapak di sini, bapak ganteng. Jadi bapak. Kita ganti lagi nih ya. Oke, dan kita kali ya. Tapi nanti benar lagi ya, ini ya. Iya. Oke, kita mulai ya. Maaf ya. Kaki tapi tidak mimpi.
Itu mulutnya, bibirnya kok cemong. Eh, pus, pus, kamu kenapa mulutnya cemong begitu? Gak ada, mau ngapain? Bogi, kamu kenapa mulutnya kok cemong begitu? Yuk. Makan. Oh, pada puasa ini enggak ada. Pada puasa. Yuk, ke atas yuk. Ini. Yuk. Ayo ke atas. Kita duduk di atas aja yuk. Yuk. Nah. Cuma enggak ada makan ya. Ya. Ayo. Ikut. Ayo. Coba lihat mulutnya yang cemong. Wah, mulut kamu cemong begitu. Pada puasa nggak ada yang makan. Kamu puasa nggak? Jadi nggak punya makanan buat kucing. Kasihan kucingnya mulutnya cemong. Ayo pergi. Kejar. Oh,
pada nungguin lah ya, pada nungguin nungguin pulangnya. Sana dulu. Maghrib buka geng, lo sama ikan geng. Ah, di bawah geng, sini geng. Oke. Okay. Ini satu. Ah, ini juga nih. Ada makan dah pada sahur. Ah, ini ada buka puasa itu juga. Ini juga nih. Ih. Nih, bawa gini. Nih. Tuh, sahur. Waduh. Oke, selamat berbuka puasa pada kucing-kucing liar.